rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana khususnya curanmor yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polrestabes Makassar bersama dengan jajaran unit reskrim Polsek di Polrestabes Makassar. Nah, ini ada 3 tersangka di belakang ini terkait dengan 24 TKP curanmor. Ada 1 orang yang 2 TKP yang ini. Yang ini 4. Ini sisanya 19. Ya, 11 TKP semuanya curanmor. Ada juga 1 unit mobil. TSK-nya masih di dalam, sementara masih kita kembangkan. Jadi dari 24 dan 1 TKP mobil ini ada beberapa modus. Di antaranya ada yang dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Ada juga yang kebetulan dia hunting keliling tempat parkir yang kira-kira ada kunci yang tertinggal. Wah, itu. Ada juga yang ini terkait mobil itu. Jadi mobil itu sebenarnya sebelumnya berada di dalam sebuah bengkel di mana oleh pemiliknya disimpan di sana untuk dilakukan perbaikan. Nah, ketika lengah pengelola bengkelnya, kuncinya dicuri. Nah, pengelola bengkel maupun yang punya tidak sadar. Nah, pada saat malam hari ketika bengkel itu tutup, nah, mobilnya diambil. Ini sementara masih kita kembangkan untuk jaringannya. Nanti mudah-mudahan segera kita bisa laksanakan rilis. Sekian.